Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. KTP. Surat panggilan geus aya can. Punya engke tinggal dipanggil. Tenang weh. Pak ini langsung dari Subang sini, Pak. Iya, langsung dari Lembur Pakuan ke sini. Saya kan masih warga sini. Gitu. Sawarga sawah kulon. Di aku kene teh. Di aku leungiteun. Pak, harapannya di hari pencoblosan, Pak. Ya, harapannya berjalan dengan tenang, dan saya lihat suasananya sangat beda ya. Biasanya kalau hari pemilu jalan agak rame, sekarang malah kosong. Artinya bahwa saya melihat partisipasi publiknya akan meningkat. Akan meningkat, bisa dilihat dari jalan yang kosong. Orang hari ini tidak pergi kemana-mana kecuali milih kayaknya. Ya? Ya, ya, efek libur nasional, dan kemudian juga kesadaran terhadap demokrasi makin meningkat. Sekarang kan demokrasi diminati di media sosial. Dulu kan, ya. Akan mencoba siapa, Pak? Ya? Ya, masa nggak tahu lah, saya pasti nyoblos siapa. Kan yang jelas, pasti yang nyoblos. Gubernur pasti nyoblos siapa, masa harus diterjemahin. Kalau bupati, pasti nyoblos siapa, pasti udah tahu lah. Pak, harapan persentasenya berapa, Pak, nanti, Pak? Ya kalau bisa sih 80 ya. 80 ya. Berarti menang, Pak. Ya menang itu kalau 80. Hah? Pak, tidurnya malam seperti apa? Sendiri. Kamu gimana urus sendiri? Sendiri. Perasaannya gimana? Gimana? Perasaan menjelang-menjelang. Ya santai aja. Saya malam masih nyapu di ruangan, lagi ngeberes-beresin kursi karena mungkin banyak tamu hari ini, nyiapin minuman, minta ke teman-teman nyiapin makanan untuk hari ini. Saya jam 11 ya baru tidur setelah dengan para pegawai di lingkungan rumah saya ngobrol, kemudian betul-betulin kabel listrik, betul-betulin taman, ya kegiatan rileks aja, nggak ada yang spesial. Pak, tim ses sendiri, Pak? Tim ses sendiri arahnya seperti apa? Ya, tim ses tugasnya udah selesai. Kan sudah selesai sampai hari tenang kemarin. Sekarang bukan tugas lagi tim ses, sekarang tugas KPU, PPK, PPS, tugasnya. Pak, kekuatan suara selain Purwakarta nanti di kabupaten mana saja, Pak? Untuk kekuatan suara. Di survei kan sudah kelihatan. Di survei kan kelihatan ya, data suara tinggi ya. Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Cirebon, Indramayu. Terus kemudian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Garut. Tasnya semuanya. Pak, dengan siapa aja, Pak? Bapak mencoblos di sini, Pak. Sendiri, Mama Maula. Ini anak saya. Waduh, bareng Maula. Yang sudah jadi anggota DPRD Provinsi. Mana kartunya? Kita bisa dilihatin, Pak. Surat ya, ini. Undangannya, Pak. Surat. Saya ya. Ya. Sudah kan? Antrian nomor berapa kita? Sudah daftarin, ah? Atas? Sudah. Pak, antrian berapa, Pak? Sebarah, Bu, lurah antriannya. Nanti dipanggil. Nanti daftar dulu dong sebagai warga ya. Nah, ini keren nih TPS-nya coba. Kayaknya TPS paling keren deh. Di sini jangan macam-macam yang jaganya, lihat tuh pasukan tuh. Oh, ini wartawannya tolong geserin. Pasukan dari kerajaan. Daftar. Ya, Bu, mangis nyarang ngucan. Boga biasna teh. Tiap ditanya tuh boga we bias teh. Oh iya. Muni rame ge mah, muni alus ge siga kawin mah. Berangkat dari mana?
ya. Halus tempat namanya teh mak. Mau oh, sekalian kawinnya pada mama. Ibu Sumartini. Ya, pasukan kerajaan ke Darjan. Ini kayaknya TPS paling keren deh. Oh, adat. Coba ya adat mana? Bapak Dadang Kurmedi. Oh, Batawi, keren. Batawi. Jadi ada surat suara. Enggak, yang lain dulu aja saya ngantri. Lebih dulu. Bapak West. Kurasin, Ibu West. Mahaman. Jadi panggil. Ayo Pak yang dipanggil aku usaha. Oh itu. Bos. Jason, Ibu Mama. Bos. Anu dipanggil Bah Tohir datang Bah Aman. Aki Bah Naon. Bah Naon Bah Aman. Bah Majikan ke mana? Hah? Aki Duda? Soro jeung kuring Aki mah. Ayo segera dabrok ya. Suka sama kene, yulah kena alus kene, yulah kena gitu. Kayak kis Aki sedaftarkan nih sekarang, kayak dipanggil Aki. Ibu Yusro. Ibu Lilis Suryani. Sikana dipanggilnya Kak Kawa. Ibu Yusro Ma'rifah. Aki yo. Apa gean? Aki. Pak RT. Kami ada percakapan khusus tentang mungkin bertemu dengan siapa atau mungkin dengan ritual apa? Enggak ada lah, saya Ibu Yaya Rangka Ayu. Begituan, walaupun orang nuduh-nuduh saya aneh-aneh, musyrik lah. Saya enggak pernah. Saya ziarah itu hanya ke makam ibu dan bapak serta makam kakak ya. Saya enggak pernah nanya ke sana kemari. Saya ke WA ke saya tuh banyak banget loh. Ibu Mevi Yulianti. Pak Didi, ini aku matiin aja. Saya rasional sudah. Saya sudah menjalankan prinsip-prinsip politik dengan baik dengan masyarakat hampir tiap hari. Ya, sekarang terserah masyarakat aja. Bapak Rudi Iskandar. Ini lagi pertempuran di langit. Oke, Kak, artinya setelah ini setelah menggunakan suara langsung menuju ke Subang bersama Kang Irwan wakil gubernur begitu kan? Oh enggak, Kang Irwan di Bandung. Di Bandung. Holiday Inn, saya di posko saya. Oh, di posko. Nah, jadi biar mereka Kang Irwan bersama tim pemenangan Jabar, saya bersama warga. Siap.
siap-siap ya. Siap, nanti ngobrol dulu dengan warga di sini. Oke, siap. Nanti bertemu dengan warga, dilanjut. Bapak aman. Terima kasih. Bapak aman. Bapak aman. Bapak Ujang Kosasi. Bapak Sasminta. Bapak Dadah Hindar Syah. Bapak mau apa? Bapak Dedi Mulyadi. Maaf, depan. Bapak Maula Akbar Mulia di Putra. Ya, Abah, nyetim ke Abah. Ibu Rizka Sri Ariyati. Ibu Siti Sadia. Bapak Tur Turma Wijaya. Dah. Pak. Ya, lega saja lah seluruh rangkaian kegiatannya sudah selesai. Walaupun kalau kegiatan saya tidak akan pernah selesai ya. Tapi yang penting kan proses yang ditunggu 27 November 2024 hari Rabu hari ini sudah tiba. Dan seluruh warga Jawa Barat, warga kabupaten kota hari ini menentukan pemilihan kepala daerahnya, baik bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Hari ini kegiatannya apa nih, Pak? Ya, nanti tuh warganya udah pada nunggu. Biasa saya kan selalu dikerubutin emak-emak. Nanti mama pengen apa dari tadi sudah ke telinga. Jangan dulu kemana-mana, ya ketemu mama aja deh. Makan bakso sama mama. Kan dengan Kang Erwan nanti sudah ada janjian di mana jam berapa? Paling malam ya, setelah selesai quick count. Oh, kemana itu nanti, Pak? Ya. Tahun quick-nya di mana, Pak? Di Lembur Pakuan ya, saya tunggu ya. Oke. Okay. Ada makannya kok, aman. Oke, okay, siap. Bang, ya. Ini ngeliat survei nih, sekarang gimana nih ngeliat surveinya? Ya, survei 5 hari yang lalu kan seperti itu, 71,5 ya. Ya mudah-mudahan lebih dari survei, harapan saya ya, mudah-mudahan optimis dong. Optimis mudah-mudahan bisa melewati survei yang kemarin diumumkan. Ya inilah politik yang gembira, politik yang memiliki basic budaya, basic sejarah, basic leluhur. Nah ternyata kan basic-basic leluhur itu indah. Kan gitu loh, kalau indah, estetik, dan punya nilai filosofi, kenapa sih itu tidak dijadikan
karakter pembangunan kita. Ini inisiatif mereka atau? Ya, ya warga di sini udah ngerti lah bagaimana berkesenian dengan baik. Sari ini cuma satu putaran kan ini? Enggak ada dua putaran kalau kalau pemilihan di Jawa Barat mah kalau di DKI ada. Oke. Okay. Ya. Masyarakat mah apa yang enak sampai? Iya. Masyarakat mah udah habis milih, banyak yang jalan-jalan, yang deg-degan mah para calon. Ya, gunakan hak pilihnya sesuai dengan keinginan hatinya, dan saya yakin pilihan Anda adalah pilihan yang paling tepat. Pak Ji, kalau prioritas apa Pak Ji? Prioritas apa? Nanti setelah quick count, baru saya ngomong tentang apa yang harus dilakukan. Setelah dari sini agendanya kemana, Kang? Kang, oh, iya. Kang, abis ini kemana? Hari ini ngobrol dulu di warung Cika, bangunan warung kelanangan saya. Terus, Kang. Ya. Pelan, sabar ya. Kamu kok nggak sabaran sih? Terima kasih ya. Udah milih saya ya. Ya, Ibu Epon. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah sukses Ibu. Ibu sukses. Ibu Epon. Mak, sehat. Eh, ya. Ya. Kan? Ya. Bulan. Sahana Mina. Sahana Mina. Agra. Nah. Tarang Pak. Ada ke warung yuk. Warung yuk. Oh, jangan ke warung, Bu. Oh. Weh, bos. Siap, bos. Selamat Pak Gubernur. Amin. 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 Jadi enak dapat calon dari Bapak Mertua dari Brunei. Oh, Brunei. Orang mana asalnya? Asli orang Sulawak Kulon, anu di Brunei sawe teh eta anu di Brunei sa. Suami, tapi mertua suka lihat YouTube. Oh, orang Brunei, aslinya orang Brunei yang mertuanya. Heeh, nah, aslinya orang Brunei. Oh, warga Brunei punya menantu orang sini. Iya, saya. Oh, iya menantu na suami na mana? Suami enggak ikut, enggak bisa. Di Brunei. Gitu. Ya, tapi status kewarganegaraan masih Purwakarta. Iya, kalau saya. Masih Sulawak Kulon. Mm-hmm. Jadi sengaja dari Brunei pulang ke sini? Enggak, karena bapak sakit, jadi saya pulang dulu terus ya ada penyoblosan jadi ya. Oh, iya ini dari Brunei loh. Kesini untuk nyoblos. Bapak mau foto dulu ya, ya untuk mertua. Jadi mertua walaupun orang Brunei sering nonton tayangan saya. Iya, kata saya tuh Pak itu tuh. Siapa nama mertuanya? Haji Faisal. Buat Haji Faisal salam ya dari warga Jawa Barat yang ada di Brunei. Terima kasih ya suka nonton tayangan saya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Sama suami saya Muhammad Haji Fatullah. Buat Muhammad Haji Fatullah, salam dari saya. Ini istrinya ada di sini memilih saya katanya. Tapi katanya semoga Bapak jadi Gubernur Jawa Barat. Ya, amin, amin, ya, amin. Makasih. Apa mau tuh kenapa pun kena? Ya. Woi siap, kenaan badan aku rot. Weh, tinggal di mana? Jain masih di Pemda. Masih Pak. Terima kasih ya. Ya, siap. Habis standby Pak. Terima kasih banyak. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Pak, cepat. Naon, empeng. Ayo tau bakso sok ngambil weh. Bakso mah nges bayar sok. Ayo tak acan. Ayo. Kang, selamat juga. Mas, baksonya layanin ya. Mas, enu mah nyok acan. Yang muka wajan wajan. Ayo sok atu. Sok, tau bakso na sok. Empek. Cok. Ayo. Sok, ayo. Udah dibayar. Udah. Si Uyun, banyak untuk si Uyun. Tapi ini foto juga, Pak. Iya, Pak. Aduh, alhamdulillah. Warung Cika, warung Cika. Luk asin. Sok bungkusan aja, luk asin aja. Bungkusan, kabeh luk asin teri bungkusan kabeh. Ya. Sok bungkusan. Adi cude. Ndok bungkusan sok. Ayo. Sok bungkusan. Ayo. Ah, tau. Iya. Tuh nunges milih mah tuh. Tuh. Nges milih encan. Ai eta nges ditandaan. Poho si mama nges milih oge. Ah, sok.
Tuh. Barik kalau apa? Alhamdulillah. Tos milih atas. Atas. Weh, terus kelincah. Mas. Weh. Tuh nunggu milih Kak Jaikah tuh. Ya di sini gini terus warganya. Rame terus, kangen. Apa saya gorengan mau? Hah? Gorengan atau saya? Gas. Berahan gorengan anak. Gorengan anak 70 bungkus. Sekali. Sekali 3000-an. 7 kali 3. 300.000. Ya. Tak, tanda ledangan. Uangna, Bos. Ya. Ledangan sok-sok. Saudara, saya bersama langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi setelah coblosan, tadi Kang Deddy langsung ke keluarga, langsung jajan. Jajan, tuh kan gimana udah memang begini. Kalau saya ke rumah ini, pasti rame. Pasti ibu-ibu tuh ke warung. Saya biasa belanja di warung sini. Warung depan rumah? Begitu saya belanja, orang pada datang pengen dibelanjain. Kebiasaan dulu ya. Tadi saya lihat Kang Deddy ditodong, disuruh belanja apa aja tadi? Tadi mau belanja, suruh beli bakso di Borong. Suruh beli gorengan. Suruh beli bubur, suruh beli cilok, ini suruh beli rujak. Nah ini jadi di sela-sela kan di bertemu tapi ini mereka udah milih ya, mereka jajan setelah milih loh, setelah milih. Ya, tadi nggak boleh sebelum ada ibuan dari kali ini mereka langsung. Ya milih dulu setelah milih, mereka boleh jajan. Oke, berarti yang kita akan jadi setelah ini setelah nyoblos ketemu warga habis itu kemana? Ke Subang, ke Lumpur Pakuan karena teman-teman berkumpul di situ lihat quickon, itu ikan di situ. Ya. Jadi nanti malam langsung ke Bandung sama. Iya, nanti malam bertemu lagi dengan teman-teman di Bandung. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya. Lanjut. Ya. Ini nyoblos di sini di Purwakarta, artinya memang lahir di. Bukan, rumah saya di sini. Rumah saya di sini, KTP saya di sini, di rumah saya. Berarti pulang kampung ke sini dong ketemu warga misalnya. Iya, pulang kampungnya sebenarnya ke Subang. Kalau pulang kampung ya, tapi saya dulu dari mulai wakil bupati. Jadi bupati di sini tinggal. Kang Deddy ini kan udah nyoblos nih kalau kita lihat survei Kang Deddy ini yang dia masuk di dulu terus gitu gimana tanggapannya? Ya, mudah-mudahannya surveinya sama dengan yang di TPS. Nanti kan ditentukan bukan oleh survei ya, tetapi oleh pilihan warga di TPS. Dan mudah-mudahan di TPS ini lebih dari survei harapan saya ya. Kalau di survei terakhir indikator 71,5 ya mudah-mudahan aja bisa 75 atau 80 bisa aja. Siap menerima hasil akhir kan? Iya, politik itu kan harus menerima apapun yang terjadi. Tetapi saya meyakini betul hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Jadi, atau proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi Kang Deddy percaya suaranya orang itu? Iya, percaya. Karena saya tahu betul bagaimana saya selama ini hidup bermasyarakat, hidup di tengah-tengah masyarakat, dan hidup setiap hari ngurusin masyarakat. Dan saya yakin rakyat Jawa Barat itu punya hati. Ya, Nun. Apa soalnya, Sion? Iya, Sion. Sudah menjalani proses politik dari mulai jadi anggota DPRD Kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI 4 tahun karena setahunnya saya berpindah partai bersama Pak Prabowo. Kemudian saya berkomunikasi silaturahmi sudah hampir 20 tahun ya, bergumul dengan kehidupan masyarakat. Dan menjadi ramai itu kan ketika semuanya diposting di media sosial, karena dulu kan tidak ada media sosial. Saya meyakini betul bahwa pilihan masyarakat Jawa Barat tidak akan pernah mengkhianati hati nurani. Maka tadi boleh komentar sedikit tadi TPS-nya agak unik ya Pak ya? Oh iya, itu salah satu bentuk ya ekspresi kesenian kita, ekspresi berkebudayaan. Kita punya sejarah leluhur, kita punya nilai-nilai romantik ke masa lalu dan kita punya masa depan. Serta kita punya filosofi dasar sebagai warga bangsa dan sebagai warga sosial. Ini yang terakhir kan Pak, ini antusiasme warga ini lumayan banget ya, ya. Apa yang mau diobrolin nih sama ya, warga ini? Biasa kalau ketemu saya kan kalau ke warung suka pengen dijajanin, kebiasaan kan. Untuk ketemu tukang cilok pengen dijajanin, memang tradisinya begitu. Jadi bukan karena menjelang pemilu atau sedang pemilu, enggak lah. Memang kebiasaan saya dengan tetangga begini, saya biasa dengan tetangga itu bagi-bagi bagiin beras. Jadi memang relatif dekat. Dan sekarang mereka lama nggak ketemu saya kan, sekarang banyak tinggal di Subang ya karena sendiri di sini sendiri. Mereka kangen kelihatan. Terutama warung Cika tuh pendapatannya turun banget. Ya kalau ketika ada saya dia jutaan tiap hari. Sekarang nggak ada saya, pendapatannya nurun, dia nangis tuh tadi. Mudah-mudahan di hari ini meningkat minimal hari ini. Terima kasih banyak. Selamat dulu Pak. Selamat. Ya. Siap. Bapak.
Mana sok sok atau sok sok kalian sok sok ayo sok sekali ya sok mana ayo gitu pak emang sampahnya pungutan ya. Etang, sok sok. Ah, sok hayo. Tawarkan gua aja. Enggak nasi, pun teteh ngabungkusan nasina. Teh. Dedi. Malam kan dibayar kada ya, sok. Tenang. Pak atur nuhun ya. Selamat siap. Nuhun, siap. Malam Juli itu. Heeh itu. Ayo, ini saya kasih, Bang. Nanya, respect, asin, pek. Ayo, bayar,